Beliau-beliau menyampaikan, tahun depan akan gelap. Kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Misalnya kita nggak siapin sesuatu sekarang juga, kita bakal kaget kalau misalnya seandainya apa yang nggak diinginkan terjadi di tahun depan. Itu tuh pernyataan-pernyataan yang bikin banyak orang was-was sekarang ini. Tapi sebetulnya, perekonomian kita kemarin kuartal 2 tahun 2022 masih tumbuh 5,44%. Terus, apa ekonomi Indonesia bakal kena resesi? Gini, penjelasan M. Khatib Basri, Menteri Ekonomi 2013 sampai 2014. Kita tahu dan kita membaca dan juga mungkin menyaksikan di televisi berbagai berita mengenai tekanan inflasi di banyak negara. Sehingga kita tidak akan terkejut jika The Fed misalnya masih akan menaikkan tingkat bunga 50-75 basis point. Kalau Jerman itu kena, karena Jerman adalah motor dari ekonomi Eropa, maka ada kemungkinan Eropa itu juga akan masuk dalam resesi. Nah, kalau kemudian Amerika masuk dalam resesi, Jerman membawa Eropa masuk dalam resesi, bisa dibayangkan bahwa itu adalah dua sumber pertumbuhan ekonomi global. Nah, implikasinya adalah siapa yang banyak menjual produk ke Eropa dan Amerika itu adalah Cina. Dan Cina ini adalah negara yang banyak sekali meminta komoditas, energi, termasuk dari negara ASEAN dan Indonesia. Jadi kalau Cinanya kemudian melambat, maka implikasinya adalah ekspor kita juga melambat. Karena itu channel pertama atau jalur pertama dari dampak resesi global itu akan datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan, melalui jalur ekspor. Adakah dari jalur lain? Dolar itu memiliki tren penguatan terhadap semua mata uang termasuk rupiah. Kenapa? Karena satu, walaupun Amerika memasuki resesi, tetapi pertumbuhan ekonominya itu relatif lebih baik dibandingkan dengan Eropa. Amerika adalah net exporter untuk komoditas dengan energi. Di dalam konteks ini, saya tidak akan terlalu terkejut kalau kemudian yang terjadi adalah strong dollar terhadap major currencies, termasuk juga terhadap rupiah. Ini yang sudah kita lihat sebetulnya di dalam beberapa minggu terakhir. Akan seberapa parah resesi ini memukul Indonesia? Ini kan logikanya begini, kalau sebuah negara sangat terintegrasi pada global, berarti efek yang terjadi pada global akan memukul dia, kan? Indonesia itu share dari ekspor terhadap GDP-nya 25%. Bandingkan dengan Singapura, yang rasio dari ekspor terhadap GDP-nya itu 200%. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa Singapura itu pasti terpukul sangat dalam. Kenapa? Karena sangat tergantung pada ekonomi global. Sedangkan Indonesia itu ketergantungan pada ekspor globalnya itu hanya 25%. Ini sebetulnya sesuatu yang kita juga tidak inginkan. Kita inginnya kompetitif seperti Singapura, tetapi dalam hal ini itu ternyata menguntungkan kita pada waktu terjadi shock global. Artinya Indonesia tak akan kena resesi dong? Menurut saya, probabilitas dari resesi itu relatif kecil. Karena satu, tadi saya bilang, keterikatan kita atau keterkaitan kita dengan ekonomi global itu relatif terbatas dibanding banyak negara lain. Ya, kemudian jangan lupa bahwa trade balance kita itu relatif lebih lumayan sehingga dampak depresiasinya mungkin tidak seburuk 2013, 2015 atau pada waktu pandemi COVID itu terjadi. Dengan gambaran ini saya mengatakan bahwa yang terjadi itu mungkin adalah perlambatan ekonomi, tapi bukan resesi. Apa yang perlu dilakukan pemerintah agar warganya tak khawatir? Dan juga yang penting sebetulnya adalah memberikan guidance. Ini penting. Kenapa? Karena ya pesan yang terlalu pesimistik itu bisa punya dampak. Membuat orang itu akan tidak mau spending. Dia akan nabung, kalau orang nabung tidak mau spend, yang terjadi adalah yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Jadi orang kemudian menganggap, wah ini resesi, karena itu saya nggak mau belanja, nggak mau apa-apa, resesi beneran. Kita harus bisa membedakan antara mana yang harus
dan mana yang ingin. Yang harus itu contohnya apa? Global shock ini akan punya dampak kepada kelompok rentan, vulnerable groups. Maka menurut saya yang tidak bisa dinegosiasi, yang tidak bisa dikompromikan, alokasi dana harus diberikan untuk perlindungan kelompok menengah bawah, kelompok rentan. Dalam bentuk BLT, dalam bentuk PKH, berbagai bantuan sosial yang programnya sudah ada.